take it or back hate the things that you said. Cause I wish you didn't mean it. I'm under attack from kita akan ada 5 pot. Kita hari ini akan main domba penyisian itu 2 kali dengan sistem poin. Jadi kan 5 orang yang juara 1 dari setiap pot itu akan lolos ke top 8. Tiganya lagi siapa? Tiganya lagi adalah juara 2. Juara 2 yang mana? Juara 2 yang akumulasi poinnya paling besar dari 5 pot. Kita akan main 2 round per pot. Nanti baru finalnya yang 8 orang itu, 8 orang yang di final akan bermain 3 round dengan sistem yang sama. Yang babak 1 udah selesai, lapor skor langsung mulai babak 2 ya. Lapor skor dulu tapi. Jadi aku di PKB ini kan gigi loro banget ditumpuk sekali. Menurut kalian apa yang harus di nerf? Apa yang harus dikurangi? Mage pas oh mage, selain mage? Nasir naik lah. Nasir naik. Nasir naik. Terus yang harus ditambahin di buff siapa ini? Yang kurang keadilan. Assassin lah. Assassin ya. Assassin ya. Buff sih. Ini aja. Terus selain itu mau bikin keluar hero apa? Seandainya aja pengen ada kelas apa atau race apa gitu. Boleh ngambil dari game lain, boleh ngambil dari game lain. Kira-kira yang keren seperti apa? Kalau berarti kalau masuk ke Avengers Faded ya? Jadinya di Faded, soalnya Elf itu bisa jalan. Oke. Game-nya tadi gimana? Seru banget. Seru banget ya, Bang. Abang-abangnya pro-pro. Wah, sadis-sadis tadi. Sadis. Wah, visual saya gitu. Sadis-sadis. Langka sekali. Soal langka sekali langsung. Buya. Nah, buya. Tokonya tak berpihak. Langsung. Cek toko sebelah. Nanti kurang hoki soalnya. Kurang hoki. Ini gimana nih? Ceritain dong, tadi gamenya gimana nih? Oh video nih. Oh video ini? Iya, apa-apa. Catering ini lumayan ya, sukses lah. Sukses. Semoga ada lagi, dan juga kalau turnamen kecil aja, nggak apa-apa. Iya, yang dari saya Malang. Sendiri, saya berangkat lagi. Saya sendiri dari Sidoarjo, dia dari Malang. Malang. Ada yang dari luar Surabaya semua? Iya.
Sampai dari Malang aja datang ya, Sidoarjo semua ya. Iya. Membuktikan kalau otomatis itu. Iya, jarang nggak jadi masalah. Community ini solid ya. Iya. Yang penting sering diadain lah acara kayak gini. Kebet semua pemain auto chess di Surabaya ini ada potensi. Iya. Bisa lah, di Shanghai. Moga-moga di invite ke Cina. Di Cina ya. Kita bakalan sering ngadain ya. Iya. Makanya harus sering-sering ngadain ya. Biar lebih rame, lebih teman-teman semua. Jadi kayak keluar semua. Iya. Kayak e-sport tambah berkembang lah ya. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Dengan 28 poin Cico, nicknamenya Cico, juara dari top 3, 25 poin NDRZ TV. Juara dari top 4, 28 poin CVN Diago 7. Juara dari pot 5, 20 poin DJ Gion. Ini banyak yang 19 poin ternyata. Sudah tak kalkulasi tiebreaker-nya. Untuk yang pertama dulu yang lolos, skornya 20 poin ya. 20 poin, jadi dia nggak ikut tiebreaker. Dari pot 1, Grandit 20 poin. Yang tiebreaker skornya paling tinggi dari pot 4, Tape Boy. Slot yang terakhir dari pot 2, Bishamon. Kenalkan diri, nama sama dari mana? Perkenalkan, nama saya Haidir dari Surabaya. Tadi kesan-kesannya gimana ikut acara hari ini? Seru mas, seru ya? Banget. Pengalaman pertama juga kan, baru ikut turnamen auto chess. Udah main auto chess berapa lama? Baru mulai season 2 ini mas. Oke. Baru pertama. Next gathering ikut lagi ya? Siap, pasti. Oke. Oh, ke silent. Double KO, beda 1 detik. Beda 0, berapa detik itu? Iya, beda 1 detik, double KO. Gila. This time, nothing.
Ya cukup menegangkan, sebenarnya bisa kalah sih, tapi ya akhirnya menang, di sisi lain menang. Oke, sip. Ya? Tipsnya? Ya tipsnya main sabar, ya perlu terlalu terburu-buru, kita main setenang mungkin. Juara 3 dengan 23 poin, Cevian Go. Foto dulu, sana. Juara kedua, 26 poin, Bin. Wow. Juara 1, cuma beda 1 poin aja, 27 poin, Grandin. Grandin mana? Oh iya. Gak kelihatan, maaf. Selesai. Ke Malang. We are the champion, my friend. Gimana kesan-kesannya event hari ini? Ya, kesan gue seneng sih ada turnamen kayak gini, soalnya kan ya jarang tuh pemainnya auto chess di Indonesia kan ya sedikit, terus mungkin karena ada turnamen ini mungkin nanti kedepannya pemain auto chess tambah banyak terus bisa ngambil juara dunia. Wah, keren. Udah main auto chess berapa lama? Dari season 1. Rank tertingginya apa? King 2. Wah, mantap. Ya, harapannya buat komunitas auto chess kedepannya gimana? Semakin kompak, semakin banyak ngadain acara, pokoknya main terus nonton. Oke, sip. Gimana kesan-kesannya event hari ini? Kesannya rame, terus pesertanya juga asik-asik, tam. Pokoknya normal keren dan penyelenggaranya juga keren-keren semua deh. Oke, sip. Main auto chess udah berapa lama nih? Kurang lebih udah mau setahun mungkin ya. Gak tau sih kalau gamenya udah mau setahun atau belum. Oh, dari dulu udah tau auto chess ya? Iya, dari dulu. Sebulan itu muncul, aku udah main. Keren, keren, keren. Rank tertinggi yang pernah dicapai apa? Waduh, masih stack rook. Oke, okay. Tapi bisa juara 2 hari ini itu keren banget. Ya, keren, oke okay lah. Buat komunitas auto chess? Semoga lebih berkembang dan terutama khususnya kota Surabaya bisa lebih maju lagi ke nasional dan internasional. Amin. Menurut ya, juara satu hari ini. Gimana kesan-kesannya event hari ini? Sangat antusias, sangat rame. Seneng lah bisa main di sini. Wah, keren banget nih juara satu. Punya build favorit nggak? Build? Iya. Apa itu? Warrior Hunter. Warrior Hunter favoritnya. Udah main apa berapa lama? Dari season 2. Dari season 2 terbukti bisa juara satu ya? Karena lihat teman-teman main, jadi ikutan main. Wah, mantap. Oh iya, harapan buat komunitas auto chess ke depannya? Makin kompak, makin ada sering turnamen-turnamen mini-turnamen gini. Udah, gitu aja. Wah, skip. Oke deh, thank you buat waktunya hari ini. Guys, ini special shout out buat yang ngebikinin footage hari ini, teman baik gua, YouTuber juga. Videonya keren-keren, namanya Yugen Tama. Subscribe channelnya di bawah ya, guys. Gua thank you banget, Wei, hari ini. Acaranya keren banget di Auto Chess hari ini. Iya, ntar kapan-kapan kita collab lagi, bikin konten lagi. Boleh. See you on the next gathering.